Potonglah botol bekas tersebut menjadi dua bagian. Ambil bagian dasar botol bekas tersebut. Yang kedua, potonglah sedotan menjadi tiga bagian. Untuk pemotongannya, yang satu ukurannya panjang, yang dua ukurannya agak pendek dan sama besar. Yang ketiga, lalu rekatkan masing-masing sedotan tersebut hingga menyerupai huruf Y dengan menggunakan lem tembak. Dalam proses merekatkan sedotan tersebut, diharapkan untuk berhati-hati ya. Yang keempat, potong ujung balon dan sambungkan ke dalam sedotan, lalu ikat dengan karet. Yang kelima, lubangi tutup botol menggunakan solder. Yang keenam, masukkan sedotan tersebut ke dalam tutup botol yang sudah diberi lubang, sehingga sebagiannya masuk ke dalam botol. Dan yang ketujuh, tutup botol tersebut dengan balon.